Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan jadwal siaran langsung pekan ketiga babak penyisian grup Liga A UEFA Nations League 2024-2025 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, dan daftar top clean sheet sementara. Jadwal siaran langsung pekan ketiga babak penyisian grup Liga A UEFA Nations League 2024-2025 hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Italia vs Belgia pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh RCTI. Dan Israel vs Prancis pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live streaming di Vision Plus. Jadwal siaran langsung pekan ketiga babak penyisian grup Liga A UEFA Nations League 2024-2025 hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Hungaria vs Belanda pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live streaming di Vision Plus. Bosnia vs Jerman pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh RCTI. Dan Kroasia vs Skotlandia pukul 23 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh RCTI. Jadwal pertandingan pekan ketiga babak penyisian grup Liga A UEFA Nations League 2024-2025 hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Polandia vs Portugal pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live streaming di Vision Plus. Serbia vs Swiss pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, live streaming di Vision Plus. Dan Spanyol vs Denmark pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh RCTI. Berikut daftar klasemen sementara grup 1 Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Portugal di peringkat pertama dengan 6 poin, dibuntut oleh Kroasia dan Polandia dengan 3 poin, sama-sama hasil dari 2 pertandingan. Daftar klasemen sementara grup 2 Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Italia di peringkat pertama dengan 6 poin, dibanding oleh Prancis dan Belgia dengan 3 poin, sama-sama hasil dari 2 pertandingan. Daftar klasemen sementara grup 3 Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Jerman dan Belanda di peringkat pertama dan kedua dengan sama-sama mengoleksi 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Daftar klasemen sementara grup 4 Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Denmark di peringkat pertama dengan 6 poin, dibuntut oleh Spanyol di peringkat kedua dengan 4 poin, sama-sama hasil dari 2 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Peringkat 5 besar ada Cristiano Ronaldo, Davide Fratesi, Fabian Ruiz, Tijani Reders, dan Kevin De Bruyne dengan sama-sama telah mencetak 2 gol. Daftar top assist sementara Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Jamal Musiala memimpin dengan torehan 3 assist,
dibuntuti oleh Nuno Mendes dan Andreas Olsen dengan masing-masing mengemas 2 asis. Daftar top clean sheet sementara Liga A UEFA Nations League 2024-2025. Kasper Schmeichel memimpin setelah berhasil membuat 2 clean sheet. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.